Puasa ni tuan-tuan, puan-puan, bukan tahan lapar dahaga je ya. Perangai tu pun kena jaga juga. Yang korang bersesak-sesak pergi bazar Ramadan macam tak ada hari esok tu, dah kenapa? Nak mati cepat? Hei, sabar ini sabar-sabar bulan puasa, kena jaga juga emosi. Tak boleh marah-marah. Saya ni bukan apa tuan-tuan, puan-puan semua kan. Saya faham semua orang teruja sambut Ramadan tahun ini. Almaklum lah. Tahun lepas kan kita celebrate puasa dalam keadaan PKP. So tahun ini bila semua dah boleh pergi bazar Ramadan, semua nak lepaskan gian, nak beli juadah yang kita rindu lama sangat-sangat. Tapi kan peniaga-peniaga pun boleh cari makan juga. Meniaga lauk pauk, kuih muih, mortabak daging, air katira, buah melaka, karipap sardin. Macam-macam lah. Wah, sabar-sabar. Kejap lagi kita nak buka puasa ya. Dan berbalik kepada isu kita pada hari ini. Di hari pertama puasa dah pun viral gambar orang bersesak-sesak masa pergi bazar Ramadan dekat Melaka tu. Dia punya sesak tu macam COVID-19 ni tak wujud lah dalam hidup kita sekarang ni. Dalam hal ni rasanya macam tak ada kalau kita nak salahkan penganjur semata-mata kan. Mereka dah cuba ikut SOP, peniaga-peniaga pun sama. Cumanya mungkin adalah yang perlu diperbaiki sana sini sikit-sikit. Cuma kepada pengunjung-pengunjung tu, kalau dah nampak ramai orang kat bazar tu bersesak-sesak, cuba bawa bertenang sekejap ya. Jangan tambahkan lagi kesesakan tu. Ini mungkin cara yang korang boleh cuba amalkan. Tak payahlah bawa satu keturunan family korang ya, siapa cucu cicit semua pergi bazar tu. Apa kata wakilkan seorang ataupun dua orang ahli keluarga tu untuk beli juadah. Kan boleh begitu. Lepas tu, bila dah dapat apa yang dikehendaki, tak payahlah bersiar-siar macam makan angin dekat bazar Ramadan tu. Jejak kasih dengan kawan-kawan lama pun tak payahlah kalau boleh ya. Tapi kepada bazar-bazar lain yang teratur SOP-nya, si ada ambil kupon lagi untuk menghadkan kemasukan pengunjung. Syabas saya ucapkan. Moga-moga tak wujudlah kluster bazar Ramadan. Sebut pasal beli-beli barang ni, lupa pula nak bagi tahu korang semua. Sekarang ni korang dah pun boleh shopping dengan harga yang murah berbaloi-baloi di platform kami, Jomshop namanya. Kami bersiaran setiap hari dengan macam-macam barangan yang best untuk korang semua tau. Ada Al-Quran, ada face mask, ada baju, ada periuk belanga, macam-macam lah lagi. Dan semuanya harga berbaloi-baloi, murah teruk. Jangan lupa tau, tengok Jomshop Isnin sampai Khamis pukul 1 tengah hari, Jumaat pula pukul 11 pagi live kat FB Sinar Harian dan YouTube Sinar Plus. Saya ADJ, selamat berbuka puasa.